kita sebagai Muslim kita kan tetap ya baca-baca seperti ayat kursi gitu kan. Tapi saya penasaran, penasaran saya buka resleting tenda itu. Tiba-tiba saya tidak tahu itu makhluk apa, sosok makhluk apa. Dia berbulu tinggi, terus seperti di ini apa, kayak apa, lumut, seperti lumut. Wajah-wajahnya tuh seperti lumut. Terus di pos 2 kita ditemukan lagi sosok wanita. Sosok wanita itu kita nggak tahu ya, sosok wanita dia berjualan, ini ceritanya. Dia berjualan kue-kue gitu. Saya masih ingat banget tuh, kue-kue, ada tukang kue. Alhamdulillah kita udah ketemu. Pos 2 ke itu kan masih jauh ke base camp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya Albert di channelnya Albert Adventure. Di kesempatan ini kita kehadiran tamu ya, dari salah satu penggiat alam atau aktivis sosial betul, yaitu Aki Opik, yang mana beliau ini sempat juga dipanggil di salah satu stasiun TV nasional ya Ki ya? Betul, di iNews waktu itu 2016. Itu ya. Acara apa dulu tuh Ki? Waktu itu acara mendaki bersama komunitas pendaki muslim. Oh iya, di Gunung Papandayan. Papandayan. Tahun berapa tadi? Lupa, sorry. Kalau Papandayan itu masih 2016. 2016, berarti belum lama ya? Belum lama. Iya. Sambil diminum Ki, itunya, kopinya, biar lada rileks ya. Biar gak tegang ya. Ya. Oke. Oh, cangkirnya nih teman-teman. Bagi yang teman-teman pengen cangkir ini, bisa kirim-kirim cerita atau pengen jadi narasumber, nanti dikasih cangkir ya Ki ya. Boleh. Cangkirnya Albert Adventure. Ya, sebelum bercerita mungkin Aki mau promosiin sesuatu Ki kepada teman-teman di rumah. Mungkin saya promosiin dulu ya buat kawan-kawan handai tolan yang berada di rumah atau ada di luar rumah atau ada di luar daerah. Saya Aki Opik Rimba mempromosikan, yuk bantu saya untuk donasi pembelian karpet untuk santri-santri yang ada di pelosok-pelosok negeri agar mereka lebih nyaman untuk belajarnya, lebih rileks di sana. Ya, jadi akhirnya open donasi lah ya, ya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau donasi bisa menghubungi kemana nih Ki? Bisa langsung ke saya melalui WhatsApp atau inbox. Bisa ya, nomor WhatsApp di bawah ini teman-teman ya, jadi kalian bisa langsung hubungin Aki aja gitu ya Ki. Sesuai tema pada kesempatan kali ini, bahwa di sini Aki mau menceritakan kisah pengalaman misterinya dulu sekitar tahun 90-an ya Ki, tahun ya. 90 itu di Gunung Slamet. Gunung ya. Slamet teman-teman, jadi Aki ini adalah selain dari apa, aktivis sosial juga seorang pendaki sepuh ya, dari tahun 90-an ya Ki ya. Alhamdulillah ya. Nah di sini Ki Opik akan menceritakan pengalaman mistisnya ketika di Gunung Slamet. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita Aki, kita saksikan yang mau lewat dulu. Ya teman-teman, kita akan mendengarkan cerita dari Ki Opik
ya mengenai pengalamannya di Gunung Slamet ya. Untuk itu kita langsung aja mendengarkan cerita dari Ki Opik. Silahkan Ki Opik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Aki Opik Rimba. Tetap semangat, tetap terbar kebaikan, jangan pernah ragu, jangan pernah gentar. Oke? Okay? Siap. Siap. Ya Ki. Saya punya cerita di era 90 ya, waktu itu kita rencana mau mendaki Gunung Slamet, kita berlima. Andri, Anto, Wahyu, Tony, Indra. Nah, kita udah prepare tuh perjalanan kita dari Jakarta. Kayak tenda, alat masak, parapin. Dulu kan masih zamannya parapin ya, belum ada gas. Masih ada zaman-zamannya minyak tanah. Terus lampu badai kalau dulu kan masih terkenalnya tuh lampu badai ya. Lampu badai, kita semua sudah prepare, sudah masuk. Nah, kita mulai perjalanan ke terminal. Waktu itu kita ke stasiun Pasar Senen. Kita ambil kereta yang arah ke Purwokerto kalau nggak salah ya, ke Purwokerto. Perjalanan kita senang-senang tuh selama perjalanan di kereta. Setibanya di stasiun Purwokerto itu kita kontak teman, karena dulu kan gadget itu belum ada ya. Kita masih pakai apa, pakai handphone-handphone biasa gitu kan, ya Nokia yang nadanya poliponik, twing-twing-twing seperti itu, yang jadul. Kita kontak teman. Sebelum kita kontak teman tuh, Aki sama kawan-kawan itu kita berada di Pasar Wage dulu. Pasar Wage itu terkenal dengan tempe mendoan. Kita makan-makan tempe mendoan. Setelah berapa menit kemudian, nggak lama itu teman datang untuk ngejemput Aki dan kawan-kawan kita ke rumahnya untuk istirahat semalam ya. Semalam itu masih di daerah Purwokerto ya. Kita istirahat semalam, paginya kita prepare lagi. Kita prepare lagi apa yang harus dibawa untuk pendakian Gunung Slamet waktu itu. Alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi, sudah tercukupi. Kita mulai jalan menuju Gunung Slamet itu pakai angkot, kalau nggak salah kita pakai losbak pick up sayur waktu itu. Emang di sana kan terkenalnya pick up sayur para petani ya di lereng Gunung Slamet itu. Kita sampai di pos pendakian berlima, kita daftar, tulis nama siapa ketua rombongan. Kebetulan saya jadi ketua rombongan. Semuanya sudah beres, administrasi juga sudah beres. Dulu nggak pakai uang, kita cuma pakai tulis nama aja, rombongan dari mana, Jakarta, udah bla bla, selesai gitu kan. Nggak ada simaksi gitu? Nggak ada, kita nggak pakai simaksi. Kalau era 90-an tuh nggak ada simaksi. Cuma tulis nama aja dari Jakarta gitu. Kalo, ya, hari apa itu dulu? Itu hari Jumat, kita berangkat hari Jumat. Sampai di Gunung Slamet itu hari Jumat gitu. Kita sudah beres semua, kita lanjut perjalanan perlahan, kita jalan santai di pos 2, kita masih tetap santai ya. Terus sambil ngopi gitu lah, seperti gimana ya, istirahat, kita masak, ngopi, terus kita bercanda-canda gitu kan. Kita dibawa santai dalam pendakian itu karena kita emang cuma berlima. Tidak ada rombongan lagi tuh selain rombongan kita doang dari Jakarta tuh. Kita santai jalan. Setelah kita sudah agak pulih, stamina kita agak pulih tuh, kita lanjut lagi jalan lagi. Kita jalan terus jalan. Tujuan kita harus sampai pos 3. Waktu itu kalau nggak salah sampai pos 3. Pos 3 kita tetap jalan. Sampai pos 2 pun, sebelum sampai pos 2 tuh rombongan udah sangat lelah juga kan. Udah sangat lelah. Aduh, gimana nih? Dulu kan belum dipanggil Aki ya. Aduh, gimana nih Bang? Kita udah pada lelah. Ya udah, kalau emang sudah lelah,
lebih baik kita istirahat dong, kita tidak usah memaksakan. Ya udah bang, kita istirahat aja. Ya kalau kita target kita sampai pos 3 itu tercapai, alhamdulillah gitu kan. Kita dan teman-teman tetap istirahat dulu, tetap istirahat supaya kita bisa mencapai pos 3 waktu itu. Sampai pos 3, kita istirahat dulu. Istirahat, istirahat itu kita udah agak mau menjelang malam ya, kita ya udah mau menjelang malam. Ini gimana nih abang, sudah jam 5 ini kita masih di pos 2. Ya udah, kalau emang kita harus trek malam, kita trek malam gitu kan. Kita ikutin alur aja gitu kan, ikutin alur tuh kita ikutin jalur gitu kan, ikutin jalur yang tersedia. Karena di era 90 itu jalur itu emang tetap masih kelihatan rapat gitu kan. Rapat, jadi kita agak-agak linglung gitu kan. Tapi kita jalan, kita tetap jalan sih, sebelum malam itu kita jalan. Setelah itu alhamdulillah sih ya, alhamdulillah sampai juga di pos 3 waktu itu. Alhamdulillah di pos 3. Gimana bang, kita mau lanjut, kita nggak usah lanjut, target kita kan pos 3. Pos 3 ya udah kita bongkar aja, kita bongkar alat. Jam berapa itu? Jam 6 itu, setelah mau maghrib itu, sekitar jam 6 mau maghrib ya. Mau maghrib kita udah bongkar-bongkar alat tuh, masak. Masak mie dulu, masak mie ya, sarimi dulu tuh terkenalnya sarimi ya. Sarimi tuh terkenalnya sarimi, ya telur lah udah pasti gitu kan. Biasalah makanan-makanan pendaki gitu kan. Paling instan itu sarimi sama sarden gitu kan. Udah paling top banget gitu kan. Teman yang satu udah mulai masak nih, masak set. Kita sudah santai lah deh, tenda sudah ada. Menjelang maghrib itu ya, mau isa kita masih santai. Udah cuacanya udah mulai dingin, kita masuk tenda aja gitu kan, kita istirahat karena kita harus prepare lagi ke pos 5 gitu. Ya udah kita istirahat, istirahat di tenda tuh, masih ngerokok, masih ngopi, tapi tenda tetap kita buka untuk supaya asapnya itu tetap keluar ya, ventilasi asapnya tetap keluar. Udah mungkin sudah dalam keadaan lelah waktu ya, jam ini ya, isya ya tadi ya, isya kita sudah lelah. Mungkin orang lelah itu kan gampang untuk istirahatnya gitu kan. Kita istirahat, tutup tenda, kita selimut pakai sarung dulu, nggak ada namanya SB, sleeping bag gitu kan. Kita cuma perbekalan sarung, kos kaki, sarung tangan, itu juga orang-orang tertentu kalau dulu gitu. Paling kos kaki aja ya, kos kaki. Kita mulai istirahat tuh di situ. Kalau nggak salah itu sekitar jam 10:30 itu ya, 10:30 itu angin mulai kencang. Push, angin mulai kencang. Ini kok angin mulai kencang? Kita kan belum ada di titik vegetasi antara puncak sama pos gitu. Wah, nggak tahu gitu kan. Kita juga terbangun. Saya lihat teman-teman masih pada tidur gitu kan. Siapa ini apa, Aki Tepok. Eh, bangun lu. Kenapa? Berasa gak sih? Berasa apaan? Enggak, biasa aja. Coba tidur lagi, tidur. Tiba-tiba tuh tenda seperti ada yang duk, duk gitu kan. Seperti apa ya? Seperti di obrak-abrik. Pengen dirubuhin gitu kan tenda itu. Kok tenda pengen dirubuhin gitu kan. Kita sebagai muslim kita kan tetap ya baca-baca seperti ayat kursi gitu kan. Tapi saya penasaran. Penasaran saya buka resleting tenda itu. Tiba-tiba saya tidak tahu itu makhluk apa, sosok makhluk apa. Dia berbulu tinggi, terus seperti di ini apa, kayak apa, lumut, seperti lumut. Wajah-wajahnya tuh seperti lumut. Terus dia berbuntut, buntutnya itu tuh tetap seperti lumut. Sampai jari-jarinya itu, kalau saya ngebayangin tuh, ya Allah, ini makhluk apa gitu kan. Sampai kita ayat kursi pun tidak mempan gitu kan, kita baca ayat kursi pun tidak mempan. Ya Allah gitu kan, kita tetap baca-baca, tetap kita masuk tenda, kita bangunin semua teman-teman kan. Mereka untuk bisa menyaksikan sebenarnya,
bangun bangun, kenapa? Coba ke depan, buka tenda gitu kan. Mereka kaget, bahkan pun ada yang sok, ada yang pingsan di tempat gitu kan. Ini kenapa? Pingsan ngeliat sosok makhluk yang mengerikan gitu kan. Kukunya panjang, ditutupin seperti lumut. Pokoknya itu nggak tahu itu makhluk apa gitu kan. Setelah pagi-pagi menjelang pagi, kita free fire lagi. Alhamdulillah kita ketemu rombongan di pos 3 ya, di pos 4. Di pos 4 kita ketemu rombongan, kita bercerita sama, ternyata itu sama ceritanya. Sama, terus sosok makhluknya pun juga sama gitu kan. Makhluk tinggi besar berbuntut dan tubuhnya itu ditutupi lumut-lumut. Maka setelah itu, wih, berarti kita nggak ngada-ngada ini. Emang bukan kita aja yang ketemu, tapi pendaki lain pun melihat sosok makhluk itu. Untuk itu kita langsung melakukan, gimana kita harus sampai puncak. Kalau nggak sampai puncak kita sayang gitu kan. Kalau dulu kan gitu, ya udah kita harus sampai puncak. Kita rubuhin tenda aja gitu kan. Kita free fire rubuhin tenda, kita masukin semua ke keril waktu itu. Kita taruh aja di situ keril, kita tutupin sama daun-daun, kita sama daun-daun, tapi nggak ditutupin daun-daun. Dulu mah di era 90-an barang nggak bakal hilang, beda sama pendaki di tahun 2000-an gitu kan. Udah kita taruh, kita bareng rombongan dari Sidoharjo waktu itu, kalau nggak salah dari Sidoharjo. Dia perempuan satu, cowok satu, kalau nggak salah dia lagi pacaran gitu kan. Pacar lah dia, berdua. Kita jadi berlima, jadi bertujuh kan. Kita jalan itu menuju puncak Gunung Slamet. Kita jalan, cet. Kita turun pun itu hampir menjelang sore ya. Kita mau sore, kita turun juga sampai bawah itu agak malam. Di perjalanan kita ditemukan lagi sama sosok makhluk yang tadi tenda kita di obrak abrik, doyok. Itu bertujuh itu tetap kita sebagai muslim, tetap kita baca ayat kursi. Tetap makhluk itu tetap bukannya menghilang, malah dia sempat untuk mendekat gitu kan. Dia sempat mendekat kita gitu kan. Kita nggak usah panik gitu kan. Ini makhluk tidak bisa membunuh kita gitu kan. Kita tetap baca ayat kursi, yang nggak hafal baca surat An-Nas, Al-Fatihah. Kita banyak-banyak istighfar, nyebut-nyebut waktu itu, nyebut-nyebut nama Allah gitu kan. Dia hampir mendekat, tiba-tiba teman lebih, mungkin lebih pasti untuk baca-bacaan ayat kursi, atau mungkin dia nggak tahu juga gitu kan. Setelah itu makhluk itu langsung hilang gitu. Kita pun sontak kaget gitu. Astagfirullahaladzim, makhluk itu sudah tidak ada gitu. Alhamdulillah gitu kan. Terus kita jalan lagi. Kita free fire mau turun ya, dari puncak mau turun ke bawah gitu kan. Terus di pos 2 kita ditemukan lagi sosok wanita. Sosok wanita itu kita nggak tahu ya, sosok wanita dia berjualan, ini ceritanya. Dia berjualan kue-kue gitu. Saya masih ingat banget tuh. Kue-kue, ada tukang kue. Alhamdulillah kita udah ketemu. Pos 2 ke, itu kan masih jauh ke base camp. Kue-kue, ada tukang kue, yuk kita beli yuk. Ya udah kita beli aja yuk. Alhamdulillah berarti kita udah deket nih ternyata gitu kan. Mbak, beli kuenya mbak gitu kan. Apa mas, kayak beli onde dong, ada onde, ada nih mbak, masih banyak kok. Kita bercerita dong sama tukang kue itu, karena kita udah ketemu orang. Kita bercerita, mbak di sini dagang kue sendirian aja. Iya saya sendirian aja, bang. Lah emang nggak sama temennya? Enggak, udah berapa tahun dagang kue di Gunung Slamet ini? Saya sudah 7 tahun gitu kan, sudah 7. Wih, lama banget. Tapi berani banget sih perempuan, kita tanya-tanya. Dagang ke gunung sendirian selama 7 tahun. Emang suaminya enggak ada, Mbak? Gitu kan kita tanya. Enggak kok, Mas, suami saya ada. Suami saya petani buruh gitu kan. Kayak buruh tani. Oh, seperti buruh tani. Oh. Nah, setelah itu kita sudah bayar kue.
sudah menikmati kue itu, tiba-tiba si penjual kue itu jalan dong, dia harus ke bawah lagi gitu kan. Itu kita mau bayar nih, kita mau bayar, kita mau bayar, kok tukang kuenya kemana nih? Nggak tahu, tiba-tiba kok cepet banget menghilang gitu kan. Ah nggak tahu, biarin lah, yang penting mah kita udah makan gitu kan, kita udah kenyang, kita nggak usah masak lagi. Perjalanan emang masih jauh kan, ke base camp, kita tetap santai jalan. Nggak lama pun kita ditemukan lagi sama sosok kakek-kakek berjubah putih membawa tongkat waktu itu. Dia pakaian seperti gamis, jenggotnya panjang, seperti ala-ala apa ya, sunan gitu kan, seperti syekh gitu kan. Di pos berapa itu? Itu kita mau menuju pos 2 ya. Tadi kan pos 3, kita menuju pos 2. Pos 2 baru ke bawahnya tuh base camp gitu kan. Di pos 2, Puntan Abah gitu kan, namanya kita sama orang yang lebih tua, mangga atuh ya kan, pakai bahasa Jawa ya, nggih gitu. Si Abah itu bertanya, berapa rombongan nak gitu kan, bertujuh Abah, oh bertujuh, gimana keadaan di atas? Aduh Abah, saya nggak tahu, ke di atas itu saya ditemukan sosok makhluk gitu, kita cerita gitu kan ke sosok kakek itu yang kita temukan. Saya ketemuin sosok makhluk yang berbuntut, yang kukunya panjang-panjang, yang tubuhnya itu ditutupi sama lumut-lumut, Oh, ngeganggu. Terus si Abah itu godek-godek, nanti gampang gitu kan, saya samperin. Jangan Abah, serem gitu kan. Udah tenang aja, mau kemana lagi, saya mau lanjut turun Abah. Ya udah hati-hati gitu kan. Kita biasa kita cium tangan gitu kan sama yang lebih tua, waktu itu kita cium tangannya, udah hati-hati. Sampai juga pos 1 base camp, nah kita bercerita lagi di pos pendakian itu. Kita cerita dari kita ketemu sosok makhluk yang bertubuh lumut itu, yang makhluk itu hampir menyelakai, tapi makhluk tidak menyelakai. Wah itu mah, kata pos penjaga pos itu mah, sering banget Abang diganggu. Oh sering. Terus kita cerita lagi sama yang cewek itu penjual kue yang selama 7 tahun gitu kan. Ini Bang, saya masih penasaran nih Bang, sama sosok wanita penjual kue di Gunung Slamet gitu kan. Abang ditemuin, ya kan? Petugas itu sambil kaget, iya saya ditemuin. Dia dagang kue selama 7 tahun gitu. 7 tahun saya tanya, suaminya ada buruh tani. Aduh Bang, kacau ditemuin. Emang kenapa Bang gitu kan? Itu mah Bang, 7 tahun itu mah ibaratnya orang itu belum ditemukan gitu kan. Jadi yang saya makan kue itu apaan gitu kan. Wah saya gak tahu Bang. Jadi yang penjual kue itu orangnya sudah meninggal. Iya 7 tahun belum ketemu jasadnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita aduh, yang kita makan ini apaan gitu kan. Agar kita sambil muntah gitu kan. Wah sambil muntah. Tapi tetap muntah-muntah biasa, tidak ada muntah apa gitu kan. Wah udah kan, setelah itu ya Allah, banyak banget nih cobaannya gitu kan, naik gunung di era 90, pengalaman-pengalaman di 90. Akhirnya ya udah Bang, kalau Abang udah ditemuin sosok penjual kue selama 7 tahun itu, si penjaga pos itu bercerita, emang wanita itu tidak ditemukan sampai saat ini gitu. Emang banyak pendaki suka diganggu gitu. Sebenarnya sih dia nggak mengganggu gitu kan, cuma apa ya, ingin ngobrol gitu kan, ingin menampakkan, tapi menampakannya itu berjualan kue aja gitu kan, berjualan kue aja gitu. Nah, setelah itu ya udah bercerita dengan pos, bla bla bla, tak mungkin di era 90 pengalaman saya mistiknya di Gunung Slamet, ya itu mungkin sosok
makhluk, terus sama sosok wanita pedagang kue selama 7 tahun. Seperti itu aja sih pengalaman-pengalaman di era 90-an saya mendaki Gunung Slamet itu. Waduh, mengerikan juga ya Ki. Lumayan mengerikan tuh ceritanya. Ya berarti kalau menurut Aki, terakhir mendaki gunung kapan Ki? Saya terakhir itu tahun 2000 ya. 2000 itu udah di era 2000-an, itu saya coba sosok fisik saya lagi. Ke Lampung, waktu itu ke Lampung, ke Gunung Anak Krakatau. Tapi alhamdulillah di Krakatau itu tidak menemukan sesuatu hal yang mistik gitu. Berarti kan terakhir kali Aki mendaki itu di Gunung Krakatau tadi. Apa ada lagi? Terakhir mendaki di mana Aki? Ada lagi sih, terakhir itu saya coba Gunung Ciremai. Gunung Ciremai. Kapan itu? Masih di era 2020 ya. Masih di era 2000-an saya mendaki Gunung Ciremai itu, saya ingat banget itu sama anak damkar waktu itu ya. Terus Aki bisa ngebedain jenis pendakian dulu tahun 90-an ya dengan tahun 2000-an itu gimana perbedaannya menurut Aki gitu dulu? Oh, kalau di 90-an sama di 2000-an itu jauh banget ya kan. Itu jauh, semuanya alatnya serba natural hack gitu kan. Alat-alatnya juga kayak kompornya lebih fleksibel, ultralight lah ya. Ultralight lah, pokoknya alat-alat mahal ya. Di era 90-an kan kita paling bawa panci, bawa sodet, bawa piring plastik dari rumah, bawa gelas dari rumah gitu. Itu yang di tahun 90-an. Di tahun 90-an. Jadi lebih banyak konvensionalnya lah gitu ya. Ya seperti itu. Terus mengenai jalur-jalurnya, ada perbedaan nggak menurut Aki di tahun 90-an sama 2000-an? Ada banget, jauh banget. Jauh banget. Kalau di era 90-an itu jalurnya emang tertutup. Gitu rapat kan, ya. Tertutup rapat. Kalau sekarang di era 20-an itu jalurnya sudah terlihat gitu kan. Oh, jalurnya yang ini. Ya udah. Seperti itu. Nah, tadi kan udah Aki udah bercerita ya. Mungkin kita akan sedikit review lah gitu ya, cerita boleh. Aki yang tadi mengenai pengalaman di Gunung Slamet ya, Ki. Dimulai dari sosok tadi kan udah jelas ya Ki, kalau si siapa tuh yang penampakan semacam gendruwo atau apa itu tadi? Mungkin ya itu semacam sosok gendruwo, tapi kalau gendruwo itu kan dia biasanya berbulu ya, berbulu, semuanya serba bulu, kakinya juga serba bulu, dia nggak berbuntut kalau gendruwo itu. Kalau yang saya lihat di Gunung Slamet itu dia di tubuhnya itu ditutupi dengan lumut. Lumut pohon-pohon gitu ya? Seperti pohon. Rumputan kecil gitu ya? Seperti pohon yang tumbuh gitu kan di badan sosok makhluk itu. Dan saat itu semua peserta atau teman-teman ngelihat semua itu ya? Mereka ngelihat, alhamdulillah. Mereka melihat bahkan satu si sempet apa pingsan ya, sempat ya. Pingsan kan, kita sempat panik, pingsan, ya Allah ini sempat pingsan dong, kita tetap baca-baca, tapi dia apa masih makhluk itu hilang begitu aja gitu kan, ya kita cepet-cepet kan untuk apa free fire lagi untuk menggapai puncak, ketemu lagi kan sama pendaki dari Jawa itu, dua orang yang sedang pacaran, ya kita jalan bareng sama mereka itu sampai puncak. Gak ada interaksi Ki sama si makhluk tersebut? Gak ada upaya interaksi atau gimana? Atau dia menyampaikan sesuatu ke tim atau ke Aki? Gak ada? Tidak, tidak ada. Jadi hanya menampakkan aja? Menampakkan, gitu. Jadi menampakkan bikin kita apa ya, takut. Kayak semacam dia mau menyerang kita gitu kan. Seperti dia tuh menghampiri gitu kan, menghampiri kita. Ya kita sempat down gitu kan. Bebacaan pun kita sempat nggak konsen gitu, tapi alhamdulillah sih yang satu pingsan makhluk itu langsung menghilang. Nah biasanya kan Ki ya di gunung setiap kejadian-kejadian mistis itu kan ya biasanya kan ada sebabnya gitu kan ya. Ya kalau kayak cerita banyak pendaki sih banyak faktor-faktornya lah ya. Contohnya kayak ada yang dapat
apa lagi M gitu kan, yang menstruasi gitu kan ya, naik gunung sehingga dapat gangguan, atau ada yang ber apa ya bersikap apa sombong, sombong gitu. Gitu kan, atau apalah gitu kan yang menyebabkan terjadinya gangguan. Nah, Aki ingat nggak pada saat itu kemunculan si makhluk tersebut itu ya, ada penyebabnya nggak? Penyebabnya ternyata penyebab itu dari temen. Ternyata penyebab itu dari temen. Dia pipis. Pipisnya tuh kalau dulu kan numpang-numpang anak bagong mau lewat atau anak bagong mau kencing gitu kan. Dia kencing, seret, kencing aja gitu kan. Di mana? Di pos 3 waktu itu kan, di pos 3 kita udah diriin tenda, di pos 3 dia kencing tanpa permisi, mau kencing biasanya kan gitu, numpang-numpang lah kalau orang dulu bilang gitu kan, kalau mau kencing di tempat-tempatnya kita jarang kita lewat asing gitu kan, gitu asing ya, seperti gunung gitu. Ya di situ mungkin makhluk itu menambahkan mungkin dia dikencingin, dia marah gitu kan. Kok lu kencingin gua kagak numpang-numpang kan seperti itu. Penyebabnya ya itu dari kencing dia tidak permisi seperti itu. Lalu si siapa tuh tadi? Ada sosok lagi itu ibu-ibu ya ibu-ibu, yang jualan ya. Itu anak gadis itu yang jualan. Oh, anak gadis. Anak itu gadis, anak perawakannya gadis. Seperti pendaki atau warga setempat atau gimana? Kalau perawakannya itu dibilang sosok pendaki, tapi agak pendaki-pendaki gitu, kita juga susah ngebedain karena dia bawa apa? Nampan gitu kan, semacam apa sih untuk dagang kue di ini apa? Di kepala gitu. Di kepala ya? Gitu kayak bakul lah seperti itulah dagang-dagang kue. Sekitaran usian berapaan itu? Dia usia 15 tahun. Oh, masih kecil. Masih kecil 15 tahun gitu kan. Tapi pas saya tanya itu dia sudah menikah gitu kan. Sudah menikah, suaminya buruh tani seperti itu. Saya juga nggak tahu penyebab meninggalnya itu kenapa gitu kan. Ya saya tanya di pos satu itu di Bambangan, ya emang itu dia sosok penjual kue yang hilang begitu saja sampai sekarang pun belum ditemukan. Berarti di awalnya seorang pendaki juga atau warga setempat bukan? Kemungkinan dulunya dia seorang pendaki atau warga seperti itu. Cuma 7 tahun yang lalu. 7 gitu tahun ya. Yang lalu ya, 7 tahun itu pengalaman paling dahsyat di antara pengalaman-pengalaman yang biasa-biasa saya naik gunung. Ya itulah menemu seorang pedagang kue, kita beli. Kita beli ternyata ya 7 tahun itu jasadnya wanita itu belum ditemukan seperti itu. Ya. Oke, mungkin yang terakhir Ki, sosok yang seperti wali gitu atau siapa tadi tuh? Kakek-kakek berjubah ya. Kakek-kakek berjubah. Kakek berjubah itu, Aki sempat ada konfirmasi nggak atau menanyakan tentang sosok itu kepada warga setempat atau di pos itu adalah itu adalah siapa gitu? Kalau yang itu saya belum sempat bercerita. Kalau dengan si kakek-kakek itu saya sempat bercerita gitu kan. Sempat bercerita, saya ditemukan sosok makhluk kayak ya. Sosok makhluk tinggi besar udah hampir menyerang kita gitu. Kita sempat takut. Ya udah, nanti biar kakek samperin itu makhluk gitu kan. Berarti belum tahu itu siapanya gitu ya. Saya sih juga enggak tahu gitu kan. Mungkin ada sosok kakek atau penghuni Gunung Slamet itu gitu kan. Aduh, saya juga nggak tahu itu sosok kakek seperti apa gitu kan. Dia berani untuk menghampiri sosok makhluk yang mengganggu kita di tenda. Oke, baik. Berarti mungkin kalau bisa ditarik kesimpulan, pelajaran yang bisa kita kepetik di ceritanya Aki Opik ini adalah mungkin tadi ya, semua awal mulanya bencananya itu karena ada salah satu teman Aki yang pipis sembarangan. Pipis gitu, sembarangan. Di tempat asing gitu. Tempat ya. Asing. Iya. Nah, mungkin buat teman-teman ya. Jadi jangan suka pipis sembarangan ya, gitu ya. Atau misalkan yang lagi haid gitu kan. Atau maaf, buang pembalut itu asal-asalan. Waduh, gitu kan. Itu lagi cari masalah namanya. Itu bukan cari masalah lagi. Nantangin namanya. Ya. Oke, baik. Itu aja paling Ki ya.
Ya. Ya. Ya, terima kasih Aki sudah hadir dan menceritakan pengalamannya. Mudah-mudahan bisa buat pembelajaran buat teman-teman, khususnya saya gitu ya, Aki. Ya, makasih banyak ya, Aki, udah hadir ya. Oke. Oke, teman-teman, gitu dulu aja cerita misteri kita yang diceritakan oleh Aki Opik. Semoga semua kita bisa petik hikmah dari cerita tersebut. Terima kasih juga untuk para subscriber yang sudah mensubscribe channel ini. Jangan lupa dukung terus ya dengan cara subscribe, aktifin loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.